Das. Jatuhannya coba dilakukan oleh Malang. Jadi dia perlu bertindak dengan segera menuju ke penghujung saingan pusingan yang ketiga ini. Sekiranya ingin mara ke peringkat akhir, tak berjaya dengan jatuhan. Lagi dia cuba melakukan jatuhan. Nur Syahirah sudah bersedia untuk menangkis dan juga mengelak serangan yang dilakukan oleh Marah Hayati. Nah, kali ini ada berlaku jatuhan atau tidak? Ada jatuhan yang dilakukan oleh Siti Nur Syahirah atau pengesahan? Tidak sah jatuhan yang dilakukan oleh Nur Syahirah. Jadi mereka meneruskan lagi aksi pusingan yang ketiga ini.
Masing-masing ada kelebihan dan masing-masing ada kekurangannya. Tinggal lagi kita akan menantikan siapakah yang akan mara ke perlawanan akhir, ke peringkat akhir untuk kategori putri kelas F ini, sama ada Selangor atau wilayah persekutuan. Itu adalah antara aksi yang dipamerkan tadi dalam pusingan yang ketiga. Perusahaan jatuhan yang mengesahkan tadi tidak ada jatuhan ataupun jatuhan tidak disahkan oleh Siti Nur Syahirah. Selangor atau wilayah persekutuan, kita akan menantikan keputusannya. Sambil selepas ini tumpuan untuk Pahang dan Sarawak pula bagi acara separuh akhir kategori putri kelas PB dan putra kelas B melibatkan pesilat dari Kedah dan Perak akan muncul untuk perlawanan yang kelima. Pahang sudah ada wakil untuk pingat emas atau Perak, iaitu melalui Nurul Aina Zaludin yang telah pun mara ke perlawanan akhir menewaskan Nurul Izzati Ibrahim dari Perak bagi putri kelas E sementara tadi. Baik, ini keputusannya. Selangor atau wilayah persekutuan. Biru, ini bermakna wilayah persekutuan. Malahayati mengesahkan kemarahan ke final perlawanan akhir untuk acara ini, pencak silat. Jadi kilauan pingat Perak atau emas yang akan ditentukan oleh Malahayati dalam perlawanan akhir nanti.